warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rukabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kaljibal. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya arkam ma'ana. Ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Wa hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Shadaqallahul 'adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rekan-rekan semua, hadirin wal hadirat yang saya muliakan dan semoga semuanya dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kuasa, yang bahwasannya pada kesempatan yang mulia ini, kesempatan yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan umur kita bertemu dengan bulan yang mulia dalam keadaan yang mulia. Dan insyaallah dengan adanya bulan yang mulia ini, kita semuanya akan tambah semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Begitu pula salawat kita, salam kita tak lupa kita kunjukkan kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita manjatkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semuanya nanti di akhirat tergolong daripada umatnya baginda Nabi yang akan mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat sampai kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, sama-sama kita tahu bahwasannya kita manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala saling berpasangan. Baik Allah ciptakan siang, lalu Allah ciptakan juga malam. Adanya perempuan, adanya laki-laki. Begitu pula dalam akhlak. Ada yang namanya akhlakul karimah. Tetapi di lain sisi ada juga yang namanya dengan akhlakul masmumah, di mana hadirin, kalau berhubungan dengan akhlak yang baik, kita sama-sama tahu segala sesuatu yang mendatangkan ridha Allah pasti itulah yang namanya dengan akhlak yang baik atau karimah. Tapi kalau masmumah hadirin, inilah yang perlu kita hindari. Memang kita manusia punya salah, punya dosa. Tapi
Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sunnahnya telah mengajarkan kepada kita bagaimana diri kita ini menjadi khairul ummah atau sebaik-baiknya umat. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membahas satu masalah penting yang dalam kehidupan manusia, apabila hal itu terjadi dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita akan menjadi tidak tenteram, kehidupan kita menjadi tidak tenang. Apakah sifat itu? Yaitu adanya sifat dengki dalam kehidupan manusia. Hadirin, sifat dengki, sering kita dengarkan nama tersebut. Tapi perlu kita tahu betapa bahayanya sifat tersebut. Tanpa kita sadari, kelihatannya kecil. Oh dengki itu seperti ini. Oh dengki itu seperti ini. Tapi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan nasihat supaya kita umatnya berhati-hati dalam perkara dengki ini tersebut atau perkara hasad. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan hadisnya baginda Nabi, "Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatabah." Atau kama qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya dari hadis ini, Nabi telah memberikan pelajaran yang berharga bagi kita. Iyyakum wal hasada. Jauhilah dirimu dari sifat hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanat. Karena sesungguhnya hasad itu, hadirin, itu seperti halnya memakan suatu kebaikan. Kama ta'kulun narul hatoba. Sebagaimana yang dikatakan oleh baginda Nabi, seperti api yang memakan kayu. Api yang memakan kayu bakar. Bukan kayu yang basah, bukan. Kalau kayu basah mungkin ya sulit. Nunggu kering dulu, baru bisa dibakar. Atau dikasih minyak tanah dulu, itu baru bisa dibakar. Tapi ini Nabi sudah mengatakan hasad itu seperti api yang memakan kayu bakar. Begitu cepat sekali. Maka dari itu, hadirin, orang yang hasad tanpa dia sadari, maka amal-amal kebaikannya sedikit demi sedikit telah digerogoti. Satu demi satu amal kebaikannya telah hilang. Betapa pentingnya kita menghindari sifat hasad ini. Sampai ada suatu kisah di mana ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhu. Beliau, baginda Nabi pernah duduk-duduk dengan sahabatnya. Waktu itu maka Nabi mengatakan seperti ini. Lihatlah, nanti akan ada dari bilik bukit itu satu orang yang akan keluar dan dia ahli surga. Penasaran dong pastinya sahabat, siapa nih orang dikatakan baginda Nabi akan masuk surga. Maka muncullah satu orang dari bilik tersebut. Esoknya lagi, hadirin, dari bilik ini Nabi mengatakan lagi, nanti akan keluar orang yang sama yang akan menjadi ahli surga. Maka keluarlah pemuda ini. Satu orang ini keluar lagi, pemuda yang sama, sampai tiga kali. Akhirnya seorang sahabat ini penasaran dengan sabdanya baginda Nabi tersebut. Loh, kira-kira ini apa ya keistimewaan yang sahabat yang dikatakan akan masuk surga ini? Maka suatu orang sahabat ini penasaran dan dia mengejar itu sahabat di belakangnya. Dan dia berkata kepada sahabat yang dijanjikan oleh Nabi ahli surga itu. Maka dia ini agak berbohong lah sekiranya seperti itu. Dia bilang pada sahabat tadi, "Wahai Fulan," Abdullah bin Umar namanya,
Maka sahabat ini bilang, saya ini sedang ada masalah dengan bapak saya. Saya dengan bapak itu lagi gedrah, kurang lebihnya seperti itu. Maka bolehkah saya ini ikut dengan engkau sebentar untuk menenangkan hati saya, kurang lebihnya seperti itu. Maka sahabat Abdullah bin Umar bin As ini mengatakan, ya silahkan ikut dengan saya 3 hari. Maka setelah 3 hari, sahabat tadi ikut. Sebenarnya pengen lihat sih amalan istimewa apa. Maka dari situ lihatlah keistimewaan itu. Hari pertama berlalu, sahabat ini habis malam, dia seperti biasa melaksanakan adab-adab, lalu tidur. Dia bangun menjelang fajar, sholat. Habis itu pergi sholat subuh, seperti itu. Hari kedua, loh kok sama lagi. Sampai hari ketiga, loh kok sama lagi. Sahabat ini penasaran, loh istimewanya Abdullah bin Umar bin Asni apa sih? Sampai dikatakan ahli surga, dia gak punya amal-amal yang kalau malam dia bangun terus, tidak. Kalau siang puasa terus juga tidak. Maka di hari ketiga, sahabat yang penasaran ini tanya kepada Abdullah bin Umar, wahai Abdullah bin Umar, sebenarnya apa sih amal engkau yang istimewa ini? Maka dia tanya seperti itu. Sesungguhnya bagi Nabi itu saya pernah mendengar engkau ini sahabat ahli surga. Maka dengan melihat itu, sahabat tadi Abdullah bin Umar mengatakan, ya amalanku seperti yang kau lihat, biasa-biasa saja. Ya itulah amalan saya. Maka, oh ya sudah kalau seperti itu. Maka dia bilang, sesungguhnya saya ini gak ada masalah dengan bapak saya. Saya cuma mengira-ira saja. Saya penasaran dengan amalan kamu. Saya jujur sebenarnya gak ada masalah. Saya cuma penasaran kok kamu disebutkan sebagai ahli surga. Maka sahabat Abdullah bin Umar bin As ini mengatakan, ya seperti itulah amalan saya. Akhirnya sahabat tadi pamit. Cuma setelah beberapa langkah meninggalkan Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar mengatakan, wahai fulan, sesungguhnya aku ini sebelum tidur selalu memaafkan orang-orang yang berbuat salah kepada saya, orang-orang yang mendzalimi saya. Yang kedua, saya tidak ada perasaan hasad kepada siapapun. Saya ikhlaskan orang yang hasad kepada saya, orang yang dengki kepada saya. Udah, saya ikhlaskan. Oh, lantas sahabat yang panas tadi bilang, lah itu dia, amalan itu dia yang menyebabkan engkau dikatakan oleh baginda Nabi akan menyebabkan engkau menjadi ahli surga. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan telah datang kepada kita, bulan yang mulia telah datang kepada kita. Maka marilah kita berbanyak dengan amal-amal kebaikan, dan kita berharap semoga dengan adanya puasa, diri kita dilatih berpuasa. Sejatinya puasa tidak hanya menahan makan, minum, tapi juga menahan hawa nafsu kita, termasuk daripada sifat iri, dengki, riya, dan sebagainya, yang menyebabkan amalan-amalan kita semakin berkurang. Maka sudilah sekiranya dengan adanya puasa ini, semoga Allah hilangkan penyakit-penyakit hati kita, terutama sifat hasad, dan kita lepas Ramadan menjadi sosok pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi, dengan melaksanakan perintah Allah dan dengan juga mengikuti sunnahnya yang mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya cukup sekian sedikit kultum yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kesalahan dari saya pribadi ada benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu minkum, wallahu a'lam bissawab. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu minkum, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.